kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan keliling lingkaran, ada baiknya kita memahami apa itu keliling atau pengertian dari keliling. Keliling adalah ukuran yang diperoleh sebagai hasil dari penjumlahan sisi-sisi bangun geometri datar. Atau keliling, suatu bangun adalah jumlah setiap sisi yang membatasi bangun tersebut. Artinya, garis keliling adalah panjang kontur dari gambar tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar bangun di mana sisinya berwarna hitam. Nah, yang merupakan keliling itu yang mana? Nah, ini ya garis ini. Ini, kemudian ini. Nah, kemudian yang melengkung ini atau busur lingkaran dan ini. Nah, garis yang di tengah ini bukan keliling, walaupun ini ada garis, tetapi yang dinamakan keliling itu adalah penjumlahan dari sisi-sisi dari bangun ini ya, tepinya ini. Jadi yang di tengah ini tidak dihitung. Nah, perhatikan lebih jelasnya yang berwarna merah ini. Nah, inilah yang disebut dengan keliling ya, dari panah ini ke atas, kanan, kemudian melengkung ini terus ke kiri. Jadi ini yang kita jumlahkan. Hati-hati ya, yang garis tengah ini tidak dihitung. Atau misalnya untuk memudahkan kita dalam mengingat konsep tentang keliling. Keliling itu ada dengan menjumlahkan tepi-tepi atau sisi dari suatu bangun yang dimaksud. Misalnya kita diminta untuk berlari mengelilingi lapangan sepak bola. Ya. Itu yang kita kelilingi kan tepi-tepinya. Kita kan tidak ke tengah-tengah. Ya kan? Coba kalau dalam pelajaran PJUK disuruh mengelilingi lapangan sepak bola. Tentunya yang kalian kelilingi adalah tepi-tepi, bukan ke tengah-tengah. Jadi hati-hati, diperhatikan lagi bahwa kalau ada bangun seperti ini maka garis yang tengah ini bukan keliling ya, jadi tidak dihitung. Jadi keliling itu adalah tepi-tepinya ini atau sisi-sisinya ini dijumlahkan. Jadi yang garis pembatas di tengah ini tidak dihitung. Diperhatikan, keliling sama dengan keliling persegi panjang ditambah keliling setengah lingkaran. Itu salah ya, karena kalau keliling persegi panjang berarti ini berarti garis yang tengah ini ikut. Kalau ini, kalau menggunakan rumus keliling persegi panjang, jadi ini kalau mencari keliling bangun begini tidak usah menggunakan rumus keliling persegi panjang, cukup dengan menjumlahkan sisi-sisinya saja. Jadi ini berapa senti, ini berapa, kemudian dicari panjang busurnya, ini juga berapa sentimeter, kemudian dijumlahkan. Tidak usah menggunakan rumus keliling persegi panjang begini, malah keliru. Atau misalnya ini berbentuk persegi, terus keliling persegi juga keliru. Jadi tidak perlu menggunakan rumus keliling persegi atau persegi panjang, cukup dengan menjumlahkan saja sisi-sisinya ini. Jadi seperti ini tadi adalah pengertian yang salah. Diingat. Perhatikan, ini ada sebuah contoh soal, yaitu keliling bangun berikut adalah titik-titik sentimeter. Nah, ini bangunnya seperti yang saya contohkan tadi, ini ada angkanya. Ini 14 cm, yang ini 30 cm. Cara menghitungnya, perhatikan tadi ya, garis yang ini tidak dihitung. Jadi nanti 14 cm ditambah 30 cm, kemudian ini kan sama dengan ini, ditambah 30 cm, kemudian ditambah panjang
busurnya. Nah, perhatikan panjang busurnya ini adalah setengah dari kelilit lingkaran. Kalau ini kita buat begini kan satu lingkaran. Nah, berarti ini separuh dari lingkaran. Berarti ini panjang busurnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Jadi keliling dari bangun ini adalah sama dengan panjang busur ini ditambah 30 cm, kemudian ditambah 14 cm, dan ditambah 30 cm. Nah, untuk mencari panjang busur, karena setengah dari lingkaran, maka setengah kali keliling lingkaran. Kemudian ini 30, 14, dan 30 dijumlahkan hasilnya 74. Nah, setengah kali keliling lingkaran rumusnya adalah pi kali d. Diameternya adalah, nah ini diameternya ya, berarti sama dengan ini, yaitu 14. Berarti karena 14 dapat dibagi 7, maka kita gunakan pi yang 22/7, sehingga menjadi 1/2 kali 22/7 kali 14 cm diameternya ya. Kemudian ditambah sisi-sisi yang lain tadi. Nah, ini kita coret-coret bisa ini, atau dibagi maksudnya ya. 14 dengan 7 dibagi 7 semua. 14 dibagi 7 adalah 2. 7 dibagi 7 kan 1, tidak ditulis tidak apa-apa. Kemudian ini 22 dengan 2 dibagi 2 semua. 22 dibagi 2 adalah 11. 2 dibagi 2 1. 1 tidak usah ditulis. Nah, apa-apa. Kemudian kalau sudah yang bawah base, tinggal yang atas dikalikan. 1 kali 11 kali 2 adalah 22 cm. Kemudian ditambah sisi-sisi yang lain tadi 74. Hasilnya adalah 96 cm. Ya. Ingat, yang ini tidak usah ditambahkan. Kalau ini ditambahkan, ini hasilnya akan berbeda. Ini caranya. Perhatikan, ini ada sebuah contoh soal, yaitu keliling bangun berikut adalah titik-titik sentimeter. Nah, ini bangunnya seperti yang saya contohkan tadi, ini ada angkanya. Ini 14 cm, yang ini 30 cm. Cara menghitungnya, perhatikan tadi ya, garis yang ini tidak dihitung. Jadi nanti 14 cm ditambah 30 cm. Kemudian ini kan sama dengan ini, ditambah 30 cm, kemudian ditambah panjang busurnya. Nah, perhatikan panjang busurnya ini adalah setengah dari keliling lingkaran. Kalau ini kita buat begini kan satu lingkaran. Nah, berarti ini separuh dari lingkaran. Berarti ini panjang busurnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Jadi, keliling dari bangun ini adalah sama dengan panjang busur ini ditambah 30 cm, kemudian ditambah 14 cm, dan ditambah 30 cm. Nah, untuk mencari panjang busur, karena setengah dari lingkaran, maka setengah kali keliling lingkaran. Kemudian ini 30, 14, dan 30 dijumlahkan hasilnya 74. Nah, setengah kali keliling lingkaran rumusnya adalah pi kali d. Diameternya adalah, nah ini diameternya ya, berarti sama dengan ini, yaitu 14. Berarti karena 14 dapat dibagi 7, maka kita gunakan pi yang 22/7, sehingga menjadi 1/2 kali 22/7 kali 14 cm diameternya ya. Kemudian ditambah sisi-sisi yang lain tadi. Nah, ini kita coret-coret bisa ini, atau dibagi maksudnya ya. 14 dengan 7 dibagi 7 semua. 14 dibagi 7 adalah 2. 7 dibagi 7 kan 1, tidak ditulis tidak apa-apa. Kemudian ini 22 dengan 2 dibagi 2 semua.
22 dibagi 2 adalah 11, 2 dibagi 2 1, 1 tidak usah ditulis. Nah, apa-apa. Kemudian kalau sudah yang bawah base, tinggal yang atas dikalikan 1 kali 11 kali 2 adalah 22 cm. Kemudian ditambah sisi-sisi yang lain tadi 74. Hasilnya adalah 96 cm. Ya, ingat yang ini tidak usah ditambahkan. Kalau ini ditambahkan ini hasilnya akan berbeda. Nah, perhatikan untuk soal ini, jika disuruh mencari keliling dari bangun ini, kita perhatikan ini bangun apa? Ya, perhatikan ini adalah bangun yang dibatasi oleh busur, lingkaran, dan sebuah garis lurus. Nah, maka ini karena setengah, ya, kalau kita lanjutkan lingkarannya begini, ini kan separuh dari lingkaran. Maka kalau disuruh mencari keliling dari bangun di samping ini, kita mencari panjang busurnya ini, yaitu panjang busurnya adalah setengah, ya, kali keliling lingkaran. Ya, kemudian tidak hanya ini. Nah, ini sering keliru. Saya perhatikan ketika mengoreksi pekerjaan anak-anak kemarin banyak yang keliru. Hanya ini saja yang dicari. Kalau ini saja berarti ini terbuka ini, ya. Tidak hanya ini saja, tidak hanya panjang busurnya saja, tetapi juga ditambahkan dengan sisi yang ini. Ya, harus ditambahkan sisi ini, atau di sini adalah sebagai diameter. Jadi ditambahkan, kalau di sini 14 cm, berarti nah setengah keliling lingkarannya ditambahkan 14 cm. Jadi hati-hati ya, kalau perlu digambar supaya tidak keliru. Kalau disuruh mencari keliling dari setengah lingkaran, jadi tidak hanya lengkungnya saja, tetapi ditambahkan juga dengan garis lurusnya. Baru kita hitung setengah kali. Perhatikan, karena diameternya adalah 14, bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi. Keliling lingkaran kan pi kali diameter, ya. Pi nya 22 per 7 kali diameternya adalah 14 cm. Kemudian ditambahkan, ini tadi kan masih ini ya, ditambahkan dengan sisi yang garis lurus itu. Nah, baru kita hitung 14 dibagi 7 hasilnya 2, ya. 22 dibagi 2 adalah 11. Jadi 1 kali 11 kali 2 itu 22 ditambah 14, hasilnya adalah 36 cm. Hati-hati ya, sepertinya mudah, tetapi kalau tidak teliti, tidak ditambahkan ini, hasilnya akan menjadi keliru. Nah, soal berikutnya, perhatikan gambar ini. Kalau disuruh mencari keliling dari gambar ini, perhatikan ini ada tanda siku-siku. Ini adalah, kalau ini kita buat lingkaran ini, ya, misalnya dibuat garis putus-putus di sini. Nah, ini begini. Nah, ini adalah 1/4 dari sebuah lingkaran. Atau kita bisa menghitungnya menggunakan sudut. Siku-siku kan 90 derajat. Kalau ingin mengetahui berapa bagian dari lingkaran, satu lingkaran itu kan 360 derajat. Ya. Coret. Nah, ini 36 dibagi 9 semua, ini 1 36 bagi 9 itu 4. Jadi sama dengan 1/4. Jadi ini adalah 1/4 dari lingkaran. Maka untuk mencari kelilingnya, keliling dari
bangun ini adalah panjang busur ditambah sisi ini ditambah sisi ini. Hati-hati, ini juga sering keliru, hanya menghitung panjang busurnya saja tapi tidak ditambah dengan dua sisi lainnya. Hati-hati ya, karena seperempat panjang busurnya adalah seperempat kali keliling lingkaran adalah pi kali d. Perhatikan diameternya, kalau ini jari-jarinya 10,5 maka diameternya adalah 2 kali jari-jari. 2 kali 10,5 adalah 21 ya. 21 bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi 22/7 kali diameternya, yaitu tadi sudah 2 kali 10,5 adalah 21 cm. Dan jangan lupa ditambah sisi ini. Nah, ini kan jari-jari, ini jari-jari, berarti jari-jari ditambah jari-jari sama dengan diameter. 10,5 ditambah 10,5 adalah 21 cm. Sama dengan ini sebenarnya yang tambahannya ini ya. 21 dibagi 7 itu 3. Kemudian 22 dengan 4 dibagi 2 semuanya 11. Ini 2. Kemudian 11 kali 3 itu 33. 33/2 ditambah 21. Nah, kita hitung. 30 dibagi 2 itu kan 15. 3 dibagi 2 itu 1,5. 15 ditambah 1,5 adalah 16,5 ditambah 21. Sini adalah ini 16 tambah 21 adalah 37,5 cm. Untuk soal berikutnya ini cukup menarik. Perhatikan gambar tersebut. Hitunglah keliling daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Nah, ini menarik soal ini. Kenapa? Karena dapat dikerjakan dengan beberapa cara. Kalau kita jeli dalam mengamati gambar tersebut. Untuk cara yang pertama, perhatikan, karena kita diminta untuk mencari keliling dari daerah yang diarsir, perhatikan ini yang diarsir ya, maka kelilingnya adalah garis yang membatasi dari wilayah yang diarsir, yaitu ini ya. Nah, ini kalau kita buat begini kan sebuah lingkaran yang besar. Nah, ini separuhnya, berarti setengah kali keliling lingkaran besar. Kemudian di sini ada, nah ini separuh, kalau ini kan dari sebuah lingkaran sini, tapi separuh dari lingkaran kecil, ini juga separuh dari lingkaran kecil. Dari jadi cara yang pertama ini adalah dengan menambahkan setengah keliling lingkaran besar ditambah dua kali setengah kali keliling lingkaran kecil, karena ini kan sama, ini ukurannya sama, setengah keliling lingkaran kecil itu sama, jadi dua kali setengah kali keliling lingkaran kecil. Perhatikan di sini ada garis yang berwarna hitam ini, bahwa ini tidak dihitung ya, hati-hati, karena ini bukan bagian dari yang diarsir ini. Nah, hati-hati, ini tidak dihitung. Ini perhatikan diameternya itu 20 cm meter. Untuk lingkaran yang besar itu diameternya 20 cm. Kemudian untuk lingkaran yang kecil, nah karena ini segini 21, maka ini kan sama ukurannya, berarti ini 21 dibagi 2. Jadi nanti menulisnya ya, diameternya untuk yang lingkaran kecil 21/2,
tidak usah dibagi 2, 10,5 nanti menghitungnya malah susah. Tetap 21 per 2 dibuat per gitu saja, nanti dibuat pecahan biasa akan lebih mudah. Coba kita perhatikan caranya. Ya tadi ya, kelilingnya adalah setengah kali keliling lingkaran besar ditambah 2 kali setengah kali keliling lingkaran kecil. Nah, keliling lingkaran kan pi kali d, setengah kali p kali diameter lingkaran besar ditambah 2 kali setengah kali pi kali diameter lingkaran kecil. Kita masukkan angkanya, diameter lingkaran besar itu 21, maka kita pakai 22/7 untuk pi nya ya. Nah, ini jadi setengah kali 22/7 kali 21 cm ditambah 2 kali setengah kali 22/7 pi ya, kali diameter lingkaran kecil. Diameter lingkaran kecil adalah separuh dari diameter lingkaran besar, jadi sekali 21/2. Tidak usah, kalau dikali 10,5 kan lebih susah karena koma, dibuat saja 21 tetap per 2, nanti dicoret-coret atau dibagi dengan angka yang sama. Ini 21 dibagi 7 itu kan 3, 22 dibagi 2 adalah 11. Nah, maka 1 kali 11 kali 3 adalah 33. Yang ini ya, perhatikan nih, 2 dengan 2 ini bisa dibagi 2, dibagi 2 1. Yang ini 22 dengan 2 ini bisa dibagi, 22 bagi 2 adalah 11. Yang ini 21 dengan 7, 21 dibagi 7 adalah 3. Lalu dikalikan 1 kali 1, 1 kali 11, 11 kali 3, 33. Kemudian dijumlahkan, 33 tambah 33 adalah 66 cm. Ini untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, perhatikan. Ini tadi kan, nah ini kan kalau kita buat bawahnya sama dengan atas, ini kan satu lingkaran besar. Ini, nah, ini kan lingkaran kecil sama kan ini. Kalau kita gabung, nah, ini misalnya kita pindah ke sini, kan menjadi sebuah lingkaran kecil. Nah, perhatikan ini. Nah, ini kan sama. Panjang busurnya nih sama kan? Kalau ini kita pindah ke sini, ya nah, ini ya. Kita pindah ke sini. Nah, kan menjadi keliling lingkaran kecil. Jadi kita gunakan cara yang kedua, yaitu kelilingnya adalah setengah kali keliling lingkaran besar ditambah satu kali keliling lingkaran kecil. Nah ya, berarti setengah kali pi kali diameter lingkaran besar. Diameternya 21 ya, lingkaran besarnya. Untuk lingkaran kecilnya separuhnya 21, ini ya 21/2. Kita masukkan angkanya, 1/2 kali pi nya 22/7 karena diameternya 21 ditambah 1 keliling lingkaran kecil, itu berarti pi kali d, pi kali diameter lingkaran kecil, yaitu 22/7 kali diameter lingkaran kecilnya adalah 21 dibagi 2, 21/2. Tidak usah dijadikan 21, tidak usah dibagi 2, 10,5 tidak usah ya, tetap 21/2 saja supaya mudah menghitungnya. Nah, perhatikan, kalau coret-coret ini 22 dibagi 2 itu 11, 21 dibagi 7 itu 3, 11 kali 3 adalah 33. Kemudian ini 22 dibagi 2 adalah 11, 21 dibagi 7 3, 3, 11 kali 3 adalah 33. 33 tambah 33 adalah 66 cm. Itu ya. Nah, ini ilustrasinya, ini kan dikeluarkan, ini digabung dengan ini menjadi sebuah lingkaran kecil. Yang ini nanti pindah ke sini, setengah lingkaran yang besar. Jadi setengah kali ini lingkaran yang besar tambah satu kali ini lingkaran kecil. Ilustrasinya begini kalau kita
gambarnya kita keluarkan jadi begini. Diameternya ini ya, kalau ini kan diameternya 21 cm yang besar, maka yang kecil adalah separuhnya, jadi 21 per 2 cm. Nah, 2 kali setengah kali lingkaran kecil ini kan 2 kali setengah kali lingkaran itu sama dengan 1 kali lingkaran kecil. Perhitungannya hasilnya sama dengan cara yang satu tadi ya, sama-sama 66 cm. Jadi boleh dihitung seperti seperti ini juga boleh, langsung jadi gabung ini boleh. Masih dengan soal yang sama ya, kita menggunakan cara yang ketiga. Nanti kita bandingkan yang paling praktis yang mana di antara ketiga cara ini. Nah, perhatikan ini ya, ilustrasinya ini kan setengah lingkaran, kita pindah ke sini. Setengah kali lingkaran besar kita pindah ke sini. Lalu ini yang kecil ini, nah dengan ini, itu kalau digabung itu menjadi setengah keliling lingkaran besar. Nah, ternyata gambar seperti ini itu sama artinya dengan sebuah keliling lingkaran besar, sama. Kalau begitu mencari kelilingnya ya sama dengan mencari keliling lingkaran yang besar ini. Nah, perhatikan, kita buktikan hasilnya, kelilingnya adalah pi kali diameter. Diameternya kan 21, maka kita gunakan pi 22/7. Jadi 22/7 kali 21 cm. Nah, ini 21 dibagi 7 adalah 3. 22 kali 3 adalah 66 cm. Sama kan hasilnya dengan cara 1 dan cara 2. Nah, di antara ketiga cara, yang mana yang paling praktis, yang paling cepat, singkat, dan mudah? Kalau menurut saya sih cara yang ketiga ini lebih singkat, lebih praktis. Nah, nanti kalian kalau sering mengerjakan berbagai model soal, nanti akan hafal, oh kalau seperti ini bisa digunakan cara seperti ini, lebih cepat, lebih praktis. Nah, makanya kalau matematika itu harus sering-sering mengerjakan soal, karena dengan semakin sering mengerjakan berbagai model soal, kita akan hafal. Nah, kalau hafal nanti ketika ulangan, oh ini seperti ini, cara cepatnya seperti ini, itu adalah kelebihan kalau kita sering mengerjakan soal. Makanya kita tidak boleh malas, kita tidak boleh berputus asa. Nah, keliling lingkaran ini juga sering kita jumpai dalam permasalahan sehari-hari. Jadi, di sini kita juga akan mencoba menerapkan keliling lingkaran dalam memecahkan masalah sehari-hari. Untuk dapat menyelesaikan masalah matematika, kita harus menguasai strategi pemecahan masalah. Adapun strategi pemecahan masalah tersebut adalah, yang pertama, kita harus baca soal dengan perlahan, dengan apa, dipahami kata-katanya, kalimatnya, kemudian kita tandai kata-kata kuncinya, itu penting ya. Yang ketiga, kalau perlu kita tulis ya, hal yang ditanya apa, yang diketahui apa. Nah, kemudian kalau sudah kita tulis yang ditanyakan apa, yang diketahui apa, maka kita akan membuat strategi penyelesaiannya. Ini diselesaikan dengan cara bagaimana. Setelah itu, setelah kita buat penyelesaiannya, kita cek kembali betulkah langkah-langkahnya tadi. Nah, kemudian yang terakhir kita buat kesimpulan. Berikut ini ada permasalahan tentang menentukan panjang renda. Ini juga kita jumpai ya dalam permasalahan sehari-hari. Sebagai contoh, ibu membuat taplak meja berbentuk lingkaran. Di sekeliling taplak akan diberi renda.
Jika diameter taplak adalah 100 cm, maka berapa meter rendah yang diperlukan? Nah, kita baca lagi, kita amati, kemudian kita cari kata kuncinya. Di sini ada kata diameter taplak 100 cm. Ini kita tuliskan, diketahui D sama dengan 100 cm. Kemudian yang ditanya adalah berapa meter rendah yang diperlukan, berarti ditanya panjang rendah dalam meter ya. Hati-hati, ini harus ditulis, yang diminta adalah meter. Nah, jawabnya adalah panjang rendah itu sama dengan keliling taplak, karena rendahnya kan mengelilingi taplak, maka panjang rendahnya itu sama dengan keliling dari taplak. Jadi kita tulis jawab panjang rendah sama dengan keliling taplak, karena taplaknya berbentuk lingkaran, maka kelilingnya adalah pi kali diameter. Karena diameternya adalah 100 cm, tidak dapat dibagi 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14, sehingga keliling taplak sama dengan 3,14 kali 100 cm. Hasilnya sama dengan 314 cm. Nah, karena tadi yang ditanya panjang rendah dalam meter, maka 314 cm kita ubah menjadi satuan meter. Berarti dibagi 100 menjadi 3,14 meter. Kemudian kita simpulkan. Jadi, rendah yang diperlukan sama dengan 3,14 meter. Ini salah satu contoh permasalahan sehari-hari yang terkait dengan keliling lingkaran. Berikut ini contoh permasalahan sehari-hari yang menggunakan keliling lingkaran. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah roda yang berjari-jari 25 cm berputar sebanyak 1000 kali. Berapa kilometer panjang lintasan roda? Nah, perhatikan. Itu ada gambar sebuah roda yang memiliki jari-jari, gambar yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan, perhatikan, yang dimaksud keliling itu adalah berputar satu kali putaran. Jadi dari satu titik kembali ke titik itu namanya satu putaran. Jadi satu kali putaran sama dengan keliling lingkaran. Ini perhatikan, ini rodanya ya, kemudian ini jari-jarinya. Nah, jadi satu kali dia berputar itu sama dengan keliling. Ini beratkan ilustrasi yang sebelah kanan. Nah, ini dari titik ini dia kan berputar ya, berputar. Nah, sekali putaran ini kan sama dengan keliling dari lingkaran atau keliling roda yang berbentuk lingkaran. Nah, ini diameternya. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Maka kita harus membaca dengan teliti. Kita cari kata kuncinya. Di sini ada kata jari-jari ya, roda yang berjari-jari 25 cm. Kemudian berputar 1000 kali. Pertanyaannya, berapa kilometer panjang lintasan roda? Hati-hati pertanyaannya, berapa kilometer, sedangkan di sini jari-jarinya dalam sentimeter, tetapi mintanya panjang lintasnya dalam kilometer. Berarti nanti harus disamakan satuannya ya, nanti dijadikan kilometer. Ini hati-hati, ini sering tidak teliti. Nah, ini harus teliti, satuannya harus dilihat dengan teliti, harus disamakan nanti. Maka kemudian kita tuliskan, diketahui adalah jari-jari ya, R sama dengan 25 cm. Karena R-nya 25, maka diameternya adalah 2 kali jari-jari, 2 kali 25 yaitu 50 cm itu diameternya. Karena kalau kita menggunakan rumus
keliling pi kali d, maka diameternya kita cari, atau langsung dengan r juga boleh. Keliling sambungan 2 kali pi kali r juga boleh. Ini juga boleh. Kalau ditanya diameternya berapa, maka kita cari atau kita hitung diameternya. Kalau tidak ditanya, langsung menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali r juga boleh. Kemudian kita tulis banyak putarannya adalah 1000 kali. Setelah kita tulis diketahuinya, maka yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah panjang lintasan roda dalam kilometer. Nah, ini harus kita tulis dalam kilometer. Kalau hanya panjang lintasan roda, tidak tulis dalam kilometer, khawatirnya nanti dikira yang diminta adalah sentimeter, padahal yang diminta adalah kilometer. Jadi sebaiknya ini ditulis dalam kilometer. Misalnya mintanya meter, jadi itu dalam meter. Setelah itu kita buat strategi bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau ditanya panjang lintasan roda, nah, kita jawab panjang lintasan itu sama dengan banyaknya putaran dikalikan keliling lingkaran. Ya, kita tulis rumusnya panjang lintasan sama dengan banyak putaran kali keliling lingkaran. Nah, ini banyak putarannya tadi kan 1000, ditulis di bawahnya banyak putaran 1000 kali. Kemudian kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah pi kali d, berarti kali pi kali diameter. Lalu kita masukkan, karena diameternya tadi 50 cm, tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14. 3,14 kali diameternya 50 cm. 3,14 jadikan pecahan biasa menjadi 314/100. Ini kita coret nolnya 2 nih, 100, 100 coret, tinggal 10 kali 314 kali 50, hasilnya adalah 157.000 cm. Hati-hati. Nah, kalau menjawab cm salah, karena mintanya adalah kilometer. Berapa? Tadi kan berapa kilometer? Nah, maka cm dijadikan kilometer, dibagi berapa? Dibagi 100.000. Atau dari kanan kita hitung 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, terus koma, 1,57 kilometer. Nah, lalu kita simpulkan. Jadi, itu kesimpulannya. Jadi, panjang lintasan roda sama dengan atau adalah 1,57 kilometer. Jadi, perhatikan ini ya, mencari panjang lintasan itu sama dengan banyak putaran kali keliling. Kalau tadi kita mencari panjang lintasan, yaitu diperoleh dari banyak putaran kali keliling. Nah, nanti kalau ada soal yang ditanya bukan panjang lintasannya, tetapi banyaknya putaran, maka ini kan banyak putaran ya. Berarti kalau mencari banyak putaran adalah panjang lintasan dibagi keliling. Panjang lintasan dibagi keliling. Nah, nanti kalau yang dicari itu kelilingnya, yang diketahui panjang lintasan dan banyak putaran, maka kelilingnya adalah panjang lintasan dibagi banyak putaran. Ini ya. Nah, ini kalau kita hafal satu rumus ini saja langsung mudah. Panjang lintasan sama dengan banyak putaran kali keliling. Berarti kalau mencari ini, berarti ini dibagi keliling. Kalau mencari yang keliling, berarti kan panjang lintasan dibagi banyak putaran, karena ini dikalikan ini. Mencari yang di sini berarti ini dibagi ini. Kalau mencari yang keliling, berarti yang panjang lintasan dibagi banyak putaran.
Sehingga dapat dirumuskan bahwa untuk mencari banyaknya pohon palem yang dibutuhkan itu rumusnya adalah keliling taman dibagi jarak antar pohon. Jadi kalau mencari banyaknya pohon, atau ada juga soal yang di sekeliling taman misalnya akan dipasang lampu atau tiang-tiang lampu atau lampu, maka berapa banyaknya lampu yang dibutuhkan, sama dengan ini caranya ya. Berarti nanti banyaknya lampu adalah keliling taman dibagi dengan jarak antar lampu atau jarak antar tiang lampu, caranya sama seperti ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, keliling itu pi kali diameter, kemudian dibagi jarak antar pohon. Pi-nya adalah 22/7, karena diameternya 98 dapat dibagi 7, maka kita gunakan pi 22/7 kali diameternya 98 meter dibagi 11 meter, jaraknya antar pohon 11 meter. Maka setelah kita hitung, ini 98 ya dibagi 7 itu hasilnya 14. Jadi 22 kali 14 kemudian dibagi 11, 308 dibagi 11, hasilnya adalah 28 pohon palem. Dari permasalahan tadi dapat kita ilustrasikan, misalnya ini sebuah taman yang berbentuk lingkaran dengan diameter, nah ini diameternya itu 98 meter. Kemudian di sekeliling taman ini, di tepi ini akan ditanami pohon palem. Ini pohon. Ya, ini pohon. Jadi berkeliling dan sampai ini ya. Ini jaraknya adalah pohon ini, pohon palem ya. Jaraknya 11 meter. Nah, berapa banyaknya pohon palem nanti akan ditanam di sekeliling taman ini? Maka caranya adalah dengan kita mencari keliling taman ini, yaitu pi kali d, diameternya adalah 98 meter. Setelah ketemu kelilingnya, maka kelilingnya itu kita bagi dengan jarak tanamnya ini, nanti akan ketemu banyaknya pohon palem. Sehingga dapat dirumuskan bahwa untuk mencari banyaknya pohon palem yang dibutuhkan itu rumusnya adalah keliling taman dibagi jarak antar pohon. Jadi kalau mencari banyaknya pohon, atau ada juga soal yang di sekeliling taman misalnya akan dipasang lampu atau tiang-tiang lampu atau lampu, maka berapa banyaknya lampu yang dibutuhkan, sama dengan ini caranya ya. Berarti nanti banyaknya lampu adalah keliling taman dibagi dengan jarak antar lampu atau jarak antar tiang lampu, caranya sama seperti ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, keliling itu pi kali diameter, kemudian dibagi jarak antar pohon. Pi-nya adalah 22/7, karena diameternya 98 dapat dibagi 7, maka kita gunakan pi 22/7 kali diameternya 98 meter dibagi 11 meter, jaraknya antar pohon 11 meter. Maka setelah kita hitung, ini 98 ya dibagi 7 itu hasilnya 14. Jadi 22 kali 14 kemudian dibagi 11, 308 dibagi 11, hasilnya adalah 28 pohon palem. Jadi banyaknya pohon palem yang dibutuhkan adalah 28 buah pohon palem. Kemudian selanjutnya untuk permasalahan berikut ini dikembangkan dari persoalan yang tadi. Kalau tadi kan mencari banyaknya pohon dari sebuah taman yang berbentuk lingkaran yang ditanam di sekelilingnya. Kalau ini menentukan biaya membeli pohon di sekeliling taman. Jadi setelah kita tahu banyaknya pohon, kemudian kita
ingin mengetahui juga berapa biaya untuk membeli pohon yang akan kita tanam di sekeliling taman. Misalnya soalnya seperti ini. Pak Ari akan membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah Rp50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Ari? Jadi, kita telaah dulu kalimatnya, kita cari kata kuncinya. Kemudian kita tuliskan, diketahui taman berbentuk lingkaran. Diameternya, diameter sama dengan 56 meter atau D sama dengan 56 meter. Jarak tanam adalah 2 meter. Kemudian harga setiap pohon sama dengan Rp50.000. Ditanya, yang ditanya adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan, maksudnya untuk membeli pohon itu ya. Lalu jawab. Jawabnya ini perhatikan seperti tadi kita mencari dulu banyak pohon. Tadi untuk mencari banyak pohon adalah keliling dibagi jarak tanam. Kita cari dulu banyak pohonnya. Keliling tadi kan pi kali d. Karena diameternya tadi 56 dapat dibagi 7, kita gunakan pi-nya 22/7 kali diameter kali 56 lalu dibagi jarak tanamnya 2 meter. Sehingga ketemu itu 176 dibagi 2 ketemu 88 pohon. Nah, kalau sudah ketemu banyak pohonnya, tinggal mengalikan. Tadi harga setiap pohon kan 50.000, maka biaya yang harus dikeluarkan yaitu banyaknya pohon kali harga satu pohon. Banyaknya pohon kan 88. Harga satu pohon 50.000, maka 88 kali 50.000 ketemu 4.400.000. Lalu kita simpulkan, jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Ari untuk menanam pohon atau untuk membeli pohon adalah Rp4.400.000. Thank you.